Nah, dari karoseri New Armada kita pindah ke sini, karoseri Tentrem. Di Tentrem ini juga ada, udah ada di pesanan, bis udah jadi, yaitu punya 27 trans. Coba kita cek. Ini kelasnya nggak tahu sih, belum tahu. Tuh, 27 trans. Keren banget ini. Kita lihat bagian belakangnya, emblem Tentrem. Oke, coba kita keliling dulu, lihat-lihat. Ini apa sih velgnya ini? Mantap sih. Supported by Wrong Read Bus Management System. Jadi ini peleknya udah keren banget, udah kayak custom gitu, udah tulisannya 27 trans. Ini bisa bolak-balik 42, bisa jadi 47. Coba kita masuk, cuman kayak lagi dibenerin, nggak bisa masuk sekarang, taruh deh. Seatnya juga dari Rimba Kencana. Hai, jadi saya tuh penasaran dari tadi sama dalamnya, belum sempet bisa masuk. Tadi coba ya, Jawa sangat Itu ada di itu. Ini mau tampilannya. Ini. Harus mewah, harus berpakaian.
itu ada smoking area. Coba kita cek. Ih, smoking area ini gak mewah sih ini. Smoking di sini sekaligus toilet. Semacam pantry sih ini. Ini buat kalau pertama kali Api kalau bahasa juga udah nyediain juga di RM semua laksana. Jadi ini tuh semacam kayak kelasnya yang kalau di Adi Putra itu apa namanya? UHD. Coba ini dari tentrem. Kalau dari susunan dalamnya itu kayak UHD-nya Adi Putra. Nah, di sini nih kita ke punyanya Gunung Harta. Coba lekernya Gunung Harta. Keren nih. Di Putro. Sekarang kita berada di stand karoseri Adi Putro dan di sini udah ada bis double deckernya Gunung Harta. Jet bus. Coba kita masuk sebentar. Oh, toilet sekarang model itu hampir sama sih udah di konsep gini. Jadi kalau ini nih satu kabin full lebih tinggi. Anjir. Biasanya kan di sekat dua lantai, kalau ini full banget tinggi. Tuh. Benar-benar kayak kamar sewa gitu. Ini juga pintunya itu bisa di rolling door tutup. Kalau ini mungkin lebih mahal kali ya tarifnya. Soal ini tinggi banget tuh. Jadi kalau kita diri itu masih nggak mentok. Ada double speaker di belakang. Jadi kayak apa ya? Kayak ini apa sih? Kayak ruang karaoke gitu.
Ini benar-benar mantap sih, jadi kayak ruang punya kamar sendiri. Ini juga bisa dikunci tuh. Nah, kalau yang ini sleeper kelas yang standar, yang udah umum gitu, yang kecil. Kalau yang tadi kan itu full, tinggi. Nah, kalau ini yang benar-benar yang umum, yang biasa. Oke, coba kita ke lantai atas, ada apa? Oh, di sini ada kabin lagi seperti yang di bawah. Oke. Tapi ini sih nggak sleeper. Maksudnya itu beda di kursi. Bukan buat tiduran. Tapi emang ini buat private sih. Ini satu seat. Yang ini sebelah itu dua seat. Tapi ini berruangan. Coba kita duduk. Jadi ini bukan buat tidur, tapi kelasnya itu seat biasa, malah double leg rest. Ada ini ditambah ini juga, cuman bedanya nggak bisa tidur seperti yang di kabin bawah. Cuman ini beruangan juga, cuman lebih apa ya, lebih sempit. Ini tetap bisa santai, kaki kita naikin masih bisa senderan, cuman tidak rebahan. Juga tuh. Nah, ini yang sebelahnya itu kelas eksekutif biasa. Berapa, Pak? Bis tahun 2011 kita bawain sama asosiasi. Tapi yang ini pas banget. Punya Volvo. Dari double decker coba kita punya ke Jack's Holidays, bis pariwisata sini. Keren.
Belum masuk kan, Mbak? Belum masuk ya? Ini seatnya tebal banget ini. Punya siapa sih? Naik single glass itu emang nyaman sih, pandangan bisa luas. Di sini kelihatan semua pemandangan. Kalau pindah ke pojok, ini seatnya lebar banget nih punya Jack Sully. Walaupun nggak rest lag, cuman lebar banget, nyaman banget. Ini seatnya lebar banget dan nyaman. Enak banget. Tuh di belakang aja ada 6. Ini yang di belakang tuh 6, cuman lebih kecil sih. Terus ini, yang ini lebar. Jadi kalau saya mau wisata pakai bis ini, saya lebih baik duduk di seat yang ini, yang lebar-lebar ini. Lebih nyaman, bisa tidur. Masih di Karoseri Adi Putro. Nah, ini punya PO Tam. Coba kita cek. Dia itu punya apa ya? Punya kelas seperti apa? PT Trans Antamsa Mulia. MHD double glass.
Coba ya, sekarang kita naik bis listriknya Golden Dragon. Ini imut banget nih modelnya. Hmm.